Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Pada kali ni aku nak buat video safety protective gear untuk bermain rollerblade. So jom kita bermula. So yang pertama kena ada rollerblade lah. Ni rollerblade aku, dia nama Rozel. Lepas tu yang ini, sebenarnya yang sarung tangan ni untuk motor, tapi disebabkan aku punya wrist guard ni, wrist guard aku yang sebelah kanan dah hilang, so aku pakai yang ini. So kalau wrist guard ni, kalau misal kata kita jatuh ni, kesan jatuh lah ni. So kalau misal kata jatuh, ni jadi macam ni lah. So tak sakit sangat lah. Yang ini kalau jatuh sakit juga, tapi at least kalau misal kata korang kena yang macam ni, tak adalah tangan korang sakit sangat. Okay. Lepas tu yang ini ialah untuk elbow pad, maksudnya untuk siku. Yang ini untuk lutut, knee pad. So aku rasa untuk knee pad dengan elbow pad ni senang je kot pasangnya. Tapi yang ini dia macam agak tricky sikit. Yang ini aku akan tunjuk sekejap lagi. Sekejap eh. So wrist guard ni macam ni. Wrist guard. So kat sini dia ada lubang. So cara pakainya, korang masukkan tangan korang kat sini. Senang je sebenarnya. Lepas tu yang ibu jari ni masuk kat yang kat lubang yang aku tunjuk tadi. Lepas tu kalau misal kata korang pakai jam, so selesakan dengan korang punya pemakaian jam tu. Lepas tu yang ni strap. Nampak kan? Strap. Lepas tu yang ini pun strap. So dah siap. Itu sahaja. Senang kan? So itu sajalah video tutorial aku kali ni. Tutorial lah. Kiranya nak cerita barang yang untuk korang punya keselamatan lah. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.